Kita ada 5 ahli panel penyiasat suara sumbang. Betul. Program ni memang lain. I had so much fun with this program and ada banyak kejutan, banyak misteri yang berlaku. Di sini kita ada Jihan Musa, Silan Paul, guest-guest artis yang terbaik dan hebat dan kita punya host, Shok dan juga Alvin Chong. Yeah. Sesuatu yang menarik yang lain daripada yang lain sebelum ni tak ada lagi kat Malaysia. Even though dah ada dekat tempat asal dia, Korea, ada juga Thailand dan Jakarta. Saya rasa ini sesuatu yang menarik sebab kita ada acuan kita sendiri, orang-orang Malaysia. Mungkin style lain sikit kan. Itu yang menariknya. Kepada siapa yang pernah tengok I Can See Your Voice Korea, tengok yang Malaysia punya. Menarik. Walaupun saya ada banyak kelemahan dan juga kekurangan lagi dari segi pengacara, saya paling ingat bila time ada artis Indonesia, dia jadi guest, saya rasa saya ibarat macam bisu. Saya tak tahu saya nak ikut cara dia orang cakap ataupun saya nak ikut style sendiri. Itu part yang saya rasakan nervous. Tapi tak apalah, saya anggap ni sebagai satu platform yang saya boleh belajar untuk handle situasi seperti itu. Dah jadi seorang public figure, memang kalau you buat apa benda pun mesti ada orang yang akan kecam, ada orang yang akan bagi positif pun negatif punya komen. Saya akan ambil apa yang saya rasa saya perlu ambil. Macam saya kata, dia memang bagi advice macam, oh Alvin, you kena kuatkan you punya bahasa, akan cuba my best untuk memperbaikikan kekurangan sendiri. Tapi kalau setakat macam Alvin bodoh, Alvin memang tak sesuai ni, saya akan buat tak tahu je. Sebab bagi saya, saya ada banyak kerja lagi nak buat. Saya tak ada masa untuk kemurungan atas komen yang orang bagi. So saya harus fokus dengan sesiapa yang bagi semangat dan juga siapa yang percaya dekat saya. Itu je yang apa yang saya boleh mampu buat.